I hope you guys doing well. Terima kasih untuk join bareng-bareng sama kita untuk ibadah bersama-sama walaupun lewat YouTube streaming, tapi nggak apa-apa. Kita yakin hadirat Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Amin. Oh iya guys, hari ini adalah Sunday yang spesial, tau gak kenapa? Karena kita baru aja kedatangan keluarga baru dari teman-teman kita kelas 6 yang udah naik ke kelas 7. Jadi boleh dong kalian say hi sama mereka di kolom chat, di kolom komentar, kasih emoticon atau apapun yang pengen kalian sampaikan. Boleh kalian langsung tulis, sambut mereka dengan sukacita. Nah guys, untuk masa-masa pengenalan lebih dalam lagi sama mereka, boleh nih kita lihat video mereka. Check it out. Oke, shalom semuanya. Boleh dong di unmute dulu. Shalom. Apa dulu shalom? Shalom kakak. Halo, halo. Nah, jadi karena kalian semua akan masuk ke Grow Youth nih, kita mau kenalan dulu nih sama kalian semua. Nanti kita akan ada main sedikit games nih supaya kita bisa kenal-kenalan. Oke, boleh dong kasih tunjuk jempolnya. Satu. Jempol, dua jempol, sekarang joget ya. Aku meminta setiap dari kalian, kenalin dong nama kalian, sekolah kalian, hobi kalian dong, satu-satu ya. Halo, nama aku Arves, aku sekolah di Permata Hijau, dan aku suka nonton YouTube. Aku Aldo, aku sekolahnya di High School. Aku suka main basket. Halo, nama aku Darwin. Aku sekolah di ABC Kids. Dan hobi aku menyanyi. Nyanyi. Wah, jadi singer kita kok, Kelvin? Maaf, sekolahnya Brighton. Salah. Halo, nama aku Jessel. Aku sekolah di TMMS atau Transmulia Montessori School. Hobi aku itu kayak gambar, bikin sesuatu dari kardus dan lain-lain, juga bikin Lego yang kayak tadi gitu. Sedang menatap masa depan. Kalau aku di SMP Strada sekarang, dan hobi aku itu biasanya ya kalau di rumah paling nonton YouTube sama kayak siapa tuh. Aku putus-putus. Abraham, aku sukanya dipanggil di rumah Abe. Aku suka putus-putus ya. Ya Allah, nama saya Darren. Sekolahnya di Tarakanita 5. Hobi saya main futsal. Nah, halo, namaku Divo. Sekolahnya di Global Mandiri Cibubur. Hobi aku main game. Halo, nama saya Jose. Sekolahnya di Taruna Bangsa. Hobinya biasanya main bass atau enggak futsal. Nah, jadi kan kalau kita nih gereja di Grow Center Church kan. Nah, kita ini kan punya 4 orang pastor. Ada yang bisa sebutin enggak nama 4 orang pastornya siapa? Pastor Andi, Pastor Monty, Pastor Timmy, Pastor Doni sama Pastor Chandra. Iya, benar. Keren. Aku minta 4 bisa dapat 5 ya. Keren Allah. Nah, selanjutnya aku terakhir nih pertanyaan kalau dari aku. Aku pengen tahu dong, hal yang kalian kangenin dari gereja apa sih? Kalau dari gereja sih, teman-teman yang ada di gereja, dan juga kalau gerejanya di sana apa bisa ketemu apa kakak-kakak juga, dan bisa sembah puji bareng-bareng teman-teman yang lain kita. Pertanyaan dari aku, coba kalian boleh tolong sebutin satu kegiatan. Iya, satu atau dua kegiatan yang paling seru saat karantina ini. Atau ada sesuatu yang baru nggak yang kalian baru pertama kali tahu? Ada, pasti ada. Nah, harus banyak banget. Wow, tapi aku banyak. Aku aja ya. Aku minta satu ya, yang paling. Oke? Aku. Oke. Aku lebih suka bikin video game, bikin channel YouTube. Post di mana videonya?
ya subscribernya nggak ada yang bertambah. Gak apa-apa, nanti kan ikut small group jadi bisa share ke teman-teman. Iya. Oke. Tolong di add ya. Satu negara yang kalian pengen banget kunjungin. Australia. Israel. Israel. Kenapa tuh? Amerika. Nah, ini Amerika. 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 Saya mau ke Indonesia, mau ke Bali. Oh iya, kita kan di Indonesia sekarang. Iya. Ini gak mau ke luar negeri karena Indonesia banyak aneka ragam budaya. Iya, Indonesia kayak keberagaman budaya, jadi kita harus lestarikan. Lebih bagus Indonesia daripada luar negeri. Oh iya, tidak. Iya benar-benar. Banyak kita budayanya memang, Rafa. Benar banget, aku setuju sih. Kan kalian semua tuh sih udah masuk sekolah ya. Kan kita online semua kan. Pertanyaan dari aku nih, kalian tuh mendingan sekolah offline atau sekolah online sih? Online. Kenapa tuh online? Biar nggak dilihat waktu lagi makan. Waduh. Pada matiin kamera ya? Gampang nyontek ya nanti. Waduh, jangan nyontek dong, nggak boleh. Walaupun nggak dibolehin, nanti dikeluarin dari pelajarannya. Jangan nyontek dong, nggak boleh. Nyontek kan lagi dari sekolah. Nggak pernah. Ajaran setan itu. Setan itu. Nggak pernah. Ajaran setan itu nyontek. Nah, nggak boleh. Ajaran setan. Kalau misalnya nih, corona udah selesai, kita semua bisa sekolah lagi. Apa hal yang pertama yang bakal kalian lakuin sih? Sekolah. Ketemu main sama teman. Sekolah sama main. Ketemu teman. Ketemu teman. Kan karantina nih kita bosen kan. Dan kita tuh pasti cuma makan, tidur, main game. Ya kan? Pertanyaan dari aku, game yang kalian lagi suka mainin sekarang apa? Mobile Legend. ML. Minecraft, COD, Roblox. Aku mainnya Roblox di PC. Ntar kapan-kapan kita makan semua ya. Iya. Oke, siap. Welcome to Grow Youth. Aku senang banget kalian bisa join sama-sama bareng-bareng bertumbuh di Grow Youth. Semoga kalian nyaman, semoga kalian suka, senang di Grow Youth. Biar kita bisa ngerasain hatinya Tuhan buat generasi kita lebih lagi. Guys, kita kan udah lihat nih pengenalan mereka. Nah sekarang, ayo mari kita siapkan hati kita untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Hai teman-teman, yuk mari sama-sama hari ini kita nyembah Tuhan. Dan gue percaya dimanapun kita menyaksikan online service ini, Tuhan hadir di kamar kita, di rumah kita. Dan hari ini mari buka hati sama-sama. Sebab gue percaya Tuhan yang kita sembah, Bapa yang baik, Dia ada buat gue dan lu semua. Dan mari sama-sama serahkan semua kekhawatiran kita, anxiety kita, semuanya fearness kita ke Tuhan. Sebab Dia yang punya kehidupan kita. Boleh gak sama-sama angkat kedua tangan? Bapa, hari ini kami mau menyembah-Mu. Kami serahkan semuanya Tuhan, ketakutan kami, kekhawatiran kami. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau. We need You Lord, we need You God. So come Holy Spirit, come. Come to my heart and change my heart Lord. Thank You God. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar,
menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang kelam, tenang jiwaku sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku, akui kuasamu. Ku serukan kebesaranmu, masa depanku terjaga di tanganmu. Oh, 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 oh. Come on, sing. Walau ku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang kelam, tenang jiwaku sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku, akui kuasamu. Ku serukan kebesaranmu, masa depanku terjaga di tanganmu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku di dalammu. Kuasamu, ku serukan kebesaranmu, masa depanku terjaga di tanganmu. Kau yang berkuasa, kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus,
raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus raja selamanya. Oh, kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus raja selamanya. Come on, one more. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus raja selamanya. Worship the Lord. We surrender all to you. Oh, 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 oh. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku, akui kuasamu. Serukan kebesaranmu, masa depanku terjaga di tanganmu selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku, akui kuasamu. Ku serukan kebesaranmu, masa depanku terjaga di tanganmu. Thank you Lord, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa buat kebaikanmu Tuhan. Terima kasih buat penyertaanmu Bapa. Terima kasih buat perlindunganmu Tuhan. Terus ada bersama kami tiap hari demi hari Bapa. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan Tuhan yang Engkau berikan Tuhan pada pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa beribadah kembali Tuhan, meskipun kami harus streaming di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat yang sama Tuhan Kau curahkan untuk setiap daripada kami Tuhan Yesus. Rumah demi rumah Bapa, keluarga demi keluarga Bapa, kami berkati setiap daripada kami. Yes Lord, thank you Lord. Segera Papa. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Bapa buat Pastor Andi Bapa berserta keluarganya Bapa. Kira Papa. Engkau berikan perlindungan yang ekstra Tuhan. Mazmur 91 Tuhan. Ada Tuhan menyertai Pastor Andi berserta keluarga Bapa. Engkau berkati Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan ketiga wakilnya Bapa. Pastor Monty Tuhan berserta keluarga Tuhan. Pastor Timmy Tuhan berserta keluarga Tuhan. Pastor Doni berserta keluarga Bapa. Perlindungan penyertaan kuasamu Tuhan ada untuk mereka berserta keluarganya Bapa. Sekarang Engkau berkati Tuhan dimanapun mereka.
mereka berada, Tuhan. Engkau berkati Bapak, biar setiap keputusannya Tuhan di semua daripada-Mu, Tuhan. Yes Lord, thank you Lord. Kami juga berdoa Tuhan buat leader Grow Youth Bapak. Sekarang Kak Kelvin dan Kak JP. Yes Lord, yes Lord. Sekarang sekarang Papa. Tuhan, biar Engkau Tuhan, biar Engkau Tuhan. Biar Engkau terus menyertai mereka Bapak di setiap langkah demi langkahnya Tuhan. Biar setiap keputusan demi keputusan ya Bapak, biar semua daripada-Mu Tuhan Yesus. Yes Lord, yes Lord. Berikan telinga yang mau dengar dengaran Tuhan, hati yang mau taat kepada Engkau Bapak. Sekarang Engkau berkati Bapak, Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Sekarang kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Ayo semua teman-teman angkat tangannya buat Indonesia. Sekarang Papa. Sekarang Roh Kudus-Mu tercurah Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Perlindungan penyertaan-Mu Tuhan ada untuk Indonesia Bapa. Sekarang Papa. Kami tolak Tuhan roh-roh yang menjabat, mengganggu Tuhan, mengganggu kedamaian Indonesia Tuhan. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Papa, Engkau berkati pemerintahan ya Tuhan. Dari yang tertinggi hingga terendah Bapa. Sekarang kami juga berdoa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat dokter, suster, Bapak, bahkan menjaga rumah sakit Tuhan yang sekarang sedang bekerja Tuhan, yang menjadi yang membantu kami Tuhan dalam melawan corona ini Bapak. Sekarang Papa. Engkau berkati keluarganya Bapak, Engkau berkati keluarganya Tuhan. Biar perlindungannya semua daripada Tuhan, perlindungan semua daripada Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Mazmur 91 tergenapi Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Shalom Grow Youth, apa kabarnya teman-teman semua di rumah? Gak kerasa ya, kita sudah 4 bulan berada dalam situasi dan kondisi di mana kita tidak bisa bergerak dengan bebas. Banyak teman-teman belajar di rumah dan banyak juga orang-orang tua yang lebih banyak bekerja di rumah. Dan tanpa terasa kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Juli 2020 ini. Dan selama beberapa bulan ini kita, gereja kita belajar tentang 3 hal, yaitu yang pertama strong and healthy spirit. Kemudian kita juga belajar tentang strong and healthy soul. Dan dalam bulan ini kita belajar tentang strong and healthy body, di mana tubuh yang sehat dan kuat. Dan hari ini saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Alkitab menuliskan bahwa sebelum Tuhan datang, Tuhan itu mau agar roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Nah, kenapa Tuhan itu mau roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita terpelihara sempurna? Alkitab tidak menulis rohmu saja cukup terpelihara sempurna, jiwamu atau tubuhmu enggak terpelihara, it's okay. Enggak. Alkitab juga tidak menulis jiwamu saja yang sempurna, rohnya mau sehat mau enggak, atau tubuhnya mau sehat enggak peduli. Enggak, saudara. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan, roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita harus terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Dari ayat ini kita bisa belajar, teman-teman, bahwa memang satu kehendak Tuhan agar kita ini sebagai manusia yang adalah manusia roh dan kita memiliki jiwa, kita adalah manusia roh yang memiliki pikiran dan perasaan dan tinggal di dalam tubuh ini. Tuhan itu, saudara, tidak mau hanya roh kita sehat, saudara, tapi jiwa kita sakit, kemudian tubuh kita sakit, atau rohnya sakit, jiwanya sehat, tubuhnya sakit, saudara, enggak. Tapi Tuhan itu mau, saudara, supaya roh kita, jiwa kita,
dan tubuh kita sehat, terpelihara sempurna ketika Tuhan datang. Oleh karena itu, selama beberapa bulan ini kita belajar tentang itu. Bagaimana tentang supaya roh kita sehat, bagaimana supaya jiwa kita sehat. Dan di bulan ini kita akan belajar, saudara sudah mendengar tentang bagaimana supaya tubuh kita itu menjadi sehat. Nah, saudara harus mengerti bahwa Alkitab menulis bahwa yang paling pertama adalah roh, jiwa, lalu tubuh. Memang segala sesuatu itu harus dimulai dari roh kita dulu. Kenapa? Karena ketika roh kita dijamah Tuhan, roh kita diperbaharui Tuhan, maka roh kita mengalami perubahan menjadi sehat. Maka saudara apa? Cara kita berpikir itu akan menjadi sehat. Ketika cara kita berpikir sehat, maka apa yang kita pikirkan itu membuat perasaan kita juga menjadi sehat, saudara. Dan ketika pikiran kita sehat, perasaan kita sehat, maka kita akan mengambil keputusan-keputusan yang benar, saudara, membuat tubuh kita juga menjadi sehat, saudara. Dari ayat ini, saudara, yang ingin saya bagikan kepada teman-teman adalah bahwa supaya roh, jiwa, dan tubuh kita sehat, kita harus punya namanya kehidupan yang seimbang. Balance life, saudara. Artinya apa? Saudara tidak bisa sebagai anak Tuhan hanya terus, saudara, memberi makan rohmu saja, saudara. Sementara jiwanya diabaikan dan tubuhnya diabaikan. Tidak bisa, saudara. Saudara harus memberikan makanan kepada rohmu supaya rohmu sehat. Dan saudara juga harus memberikan makanan kepada jiwamu, saudara, supaya jiwamu juga sehat. Dan saudara juga harus memberikan makanan yang sehat supaya tubuhmu sehat. Sebagai contoh, saudara, banyak orang saudara yang berpikir yang penting rohnya sehat, jiwanya sehat, tapi tidak peduli dengan tubuhnya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana saudara kalau tubuhmu sakit, kamu bisa melayani Tuhan dengan sempurna? Apakah saudara bisa ketika saudara pusing, cenut, 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 saudara bisa muji nyembah Tuhan? Haleluya, terima kasih Tuhan. Tidak bisa, saudara. Tentu kalau tubuhmu tidak sehat, saudara tidak bisa maksimal, saudara, menyembah Tuhan. Kalau tubuhmu sakit pun, saudara, saudara tidak bisa, saudara, mempunyai pikiran yang sehat, saudara. Oleh karena itu dalam kehidupan ini, saudara harus punya satu hal, yaitu namanya kehidupan yang seimbang. Saudara harus bangun manusia rohmu. Saudara harus baca firman Tuhan. Saudara harus berdoa. Saudara harus isi hal-hal dalam kehidupanmu, saudara, dengan hal-hal yang rohani, saudara. Makanan rohani yang berkualitas. Tapi jangan berhenti di situ, saudara. Saudara juga harus memiliki jiwa yang sehat, saudara. Artinya apa? Saudara harus kasih makan jiwamu, saudara. Dengan apa, saudara? Saudara melakukan atau memperkatakan, saudara, perkara-perkara yang baik, saudara. Firman Tuhan di dalam kehidupanmu, sehingga apa? Pikiranmu, saudara, hatimu, perasaanmu, saudara, menjadi sama seperti yang firman Tuhan. Tapi juga jangan lupa, saudara, ketika rohmu sehat, jiwamu sehat, saudara, saudara juga harus jaga tubuhmu. Dengan apa? Makan makanan yang sehat dan olahraga. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus apa? Harus seimbang. Kita harus memiliki roh yang sehat, kita harus memiliki jiwa yang sehat, juga harus memiliki tubuh yang sehat. Karena Alkitab tadi yang mengatakan bahwa sebelum Tuhan datang, Tuhan itu mau semuanya yang ada di dalam diri kita, yaitu roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita terpelihara dengan sempurna. Amin. Oleh karena itu, jadilah anak Tuhan yang cuman jangan hanya bisa, saudara, dalam perkara-perkara rohani. Kalau nyembah Tuhan jago, saudara, tapi apa? Jiwanya tidak sehat. Dia mudah kepahitan, saudara. Dia mudah marah-marah. Dia juga, saudara, mudah apa ya, tersinggung. Pikirannya, saudara, tidak baik, jorok, kotor. Ataupun, saudara, rohnya sehat, jiwanya sehat, tapi apa? Tubuhnya sembarangan, makan sembarangan, saudara. Mereka nggak ngerti, saudara, bagaimana caranya berpakaian. Mereka nggak ngerti, saudara, bagaimana caranya berbicara. Itu berbicara tentang juga jasmani, saudara. Kita harus jadi anak Tuhan yang jago dalam hal-hal rohani. Bisa merawat pikiran, bisa merawat perasaan dalam tanda petik, saudara. Tapi juga jago, saudara. Dan bisa, saudara, handal dalam perkara-perkara jasmani. Dia makannya sehat, olahraga, bisa berpakaian dengan rapi, bisa memperlakukan saudara orang lain dengan cara yang terbaik. Nah, dan hari ini teman-teman,
saya akan mengajak saudara, nanti akan ada banyak teman-teman yang sudah tergabung dalam discussion group, setelah ini akan bergabung dalam discussion group. Nanti ketua-ketua discussion group akan memberikan kepada teman-teman satu formulir. Jadi formulirnya seperti ini. Orang dunia, saudara, dia mengetahui bahwa kenapa saya waktu itu saya tiba-tiba melihat video dikatakan kenapa ada sebuah bangsa, saudara, yang sangat disiplin, sangat, saudara, hidupnya bisa teratur. Ternyata setelah dipelajari apa yang mereka lakukan, mereka melakukan seperti ini. Mereka itu, teman-teman, ya, akan melakukan satu hal selama satu menit di jam yang sama untuk merubah cara hidup mereka. Misalnya, kalau mereka, saudara, males makan pagi, maka mereka akan putuskan, mereka akan lakukan, saudara, makan pagi, saudara, di jam yang sama, kurang lebih dalam waktu satu menit, misalnya, saudara. Nah, dan ternyata penelitian itu menuliskan, saudara, bahwa orang yang melakukan hal yang sama di jam yang sama selama 40 hari itu akan merubah kehidupan mereka. Nah, hari ini kita akan mulai aplikasikannya setelah beberapa bulan ini kita belajar tentang strong and healthy spirit, strong and healthy soul, dan strong and healthy body. Nah, nanti kakak-kakak akan bagikan kepada kalian satu formulir. Saya nggak tahu apakah formulir itu akan di WhatsApp atau saudara boleh mau print juga silakan. Di mana gini, kita akan sepakat yuk, kita akan melakukan 3 hal ya di jam yang sama selama 40 hari. Nah, yang pertama apa 3 hal ini? Yang pertama, apa yang akan kamu lakukan untuk membangun rohmu? Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan untuk membangun jiwamu? Dan yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan untuk membangun tubuhmu? Jadi begini, misalnya teman-teman malas baca Alkitab, baca Alkitabnya bolong-bolong. Yuk, nanti di formulir itu yang pertama yang berbicara tentang roh kan, misalnya kamu baca firman, atau saudara nggak pernah berdoa, tulis di situ. Aku akan mulai baca firman, nanti ada kolom jam, di jam misalnya, tiap jam 7 malam. Nah, jadi saudara komitmen nih, selama 40 hari, setiap jam 7 malam, baca firman Tuhan. Nggak usah lama-lama dulu deh, 1 menit atau 1 fasal dulu. Karena nanti ketika kamu sudah lakukan mulai 1 menit atau 1 fasal, saudara mulai lebih tertarik lagi, saudara mulai akan terus lebih interesting lagi, maka saudara akan mulai nambah dari 1 fasal, 2 fasal. Itu yang pertama tentang roh. Tapi yang kedua, kalau misalnya teman-teman, yang kedua kan tentang bagaimana membangun jiwamu. Kalau hari ini mungkin ada beberapa temanmu yang merasa bahwa dirimu itu, saudara, tidak baik, atau saudara merasa dirimu sial. Misalnya contoh, untuk membangun jiwamu, mari, perkatakan setiap hari, misalnya setiap jam 12 siang perkatakan. Misalnya nama saya akan berdiri di depan kaca, dan saya akan bilang, Doni, kamu bukan orang sial, tapi kamu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Lakukan selama 40 hari. Dan yang ketiga tentang tubuh adalah, mungkin banyak teman-teman yang malas, atau misalnya malas olahraga, atau bangunnya siang, nggak teratur. Mau nggak selama 40 hari tulis di situ? Misalnya, bangun pagi tiap jam 6 atau jam 5.30 dan lakukan itu selama 40 hari. Nanti di situ ada kolom 1 sampai 40. Kalau saudara lakukan, saudara kasih tanda. Kedua, ketiga. Nah, apa yang kamu lakukan selama 40 hari nanti, itu akan, saya percaya, itu akan merubah kebiasaanmu. Sehingga nanti 40 hari ke depan, saudara akan mulai satu kebiasaan yang baru, yaitu memiliki roh yang sehat, tubuh yang jiwa yang sehat, dan tubuh yang sehat. Amin. Nanti saudara bisa bergabung di sharing group atau discussion group. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung, saudara bergabunglah dalam discussion group, karena di situ saudara akan di discipleship, akan bertumbuh bersama-sama, dan kita bukan hanya sekedar dengarkan firman Tuhan saja, tapi kita akan mulai dibangun kehidupan rohani kita, kehidupan jiwa kita, dan kehidupan jasmani kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, biar firman-Mu yang terbatas ini, Tuhan, aku berdoa Roh Kudus yang memberikan mereka pengertian, yang memberikan mereka, Tuhan, kemampuan untuk mengerti melebihi Tuhan.
pikiran kami dapat mengerti. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Wow, wow, so blessed banget. Thank you so much, Pastor Doni. We are so blessed. Dan yang tadi Pastor Doni kasih tahu ke kita itu benar banget juga. Kayak kita harus bisa ngebalance, ya kan, roh, tubuh, jiwa kita. Ya kan, nggak bisa nih olahraga terus, tapi kitanya nggak doa. Atau kita terus-terusan ngeroh gitu ya, doa terus, tapi juga nggak jaga kesehatan. Itu sama juga sama aja, ya kan. Jadi harus balance. Harus balance. Antara spirit, jiwa kita, dan tubuh kita. Gitu. Nah, makanya seru banget nih, ada challenge buat kita semua. Wow, ada challenge buat small group. Kita akan melakukan satu aktivitas, hal konkret. Untuk kita menjaga kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi kita cuma bukan belajar doang nih, tapi kita mulai melakukan sesuatu. Coba praktek gitu. Nah, untuk lengkapnya lagi, kalian bisa ngobrol sama small group. Diskusi sama small group kalian. Dan kita akan melakukan aktivitas itu bareng-bareng. Seru banget. Oke, semoga ini bisa jadi kebiasaan yang baru buat kita. Kebiasaan yang healthy dan kebiasaan yang sehat. Sehingga kita bisa achieve itu namanya strong and healthy soul, spirit, and body. Yay. So, gitu aja online service kita hari ini. So fun banget, so blessed banget, dan seru banget buat online service bareng-bareng. Dan sebelum kita berpisah, yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk menerima berkat. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa melalui persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan menerima berkat sama-sama katakan, amin. Happy Sunday. God bless, guys. God bless you. Bye.